Kemarin saya berkunjung di salah satu supplier stiker asal Jakarta. Nah, tentunya sahabat-sahabat stiker semuanya, banyaklah yang mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Bang Damin, atau biasa disebut dengan Jakarta Stiker. Beliau nganfas ke seluruh Indonesia. Salesnya itu tersebar ya kemana saja. Kalau beliau sendiri nganfasnya kebanyakan ke arah Sumatera. Dan tentu teman-teman stiker Sumatera mengenal sosok beliau. Nah, bagaimana videonya? Mari kita ikutin. Oke, teman-teman semuanya, saat ini saya berada di gudang Jakarta Stiker. Nah, ini adalah gudang material Jakarta Stiker yang terletak di Cibitung. Nah, ini ada beberapa macam material stiker, ada Goodfit, ada Infinity, dan masih banyak lagi. Barangkali teman-teman mau butuh supplier stiker, nah ini tempatnya. Ini gudangnya Jakarta Stiker. Nah, ini owner dari Jakarta Stiker, Bang Damin. Siapa yang gak kenal? Pasti kenal semua. Gak afdol kalau gak kenal. Oh, banyak sekali nih. Nih gudangnya. Ayo, dicuci. Ini jualan mesin kok jadi jualan stiker juga. Dicuci. Ada Saikolet, ada Aurofik, ada Eurocal, ada Grand Light, ada Ablas, ada macam-macam, banyak lah pokoknya. Oracle, Infinity, semua komplit. Decifix, Sunfix ada. Goodfit juga nggak nempel, Mas. Dibanding pesawat, orang di pesawat kan dia agak beda. Dia dari yang panjang. Kaping ya, yang panjang. Goodfit panjangnya 15. Transcend banyak. Yang lebar. Mas Sony dari Lampung. Nah, kalau ini abang kita, owner Jakarta Stiker. Halo, Bang Damin. Pasti tahu lah. Tukang stiker gak tahu? Gak afdol. butuh mesin ini orangnya nih. Nah, mau mesin apa aja, apa? Semua merek ada. Yang penting jangan mesin jahit, Om. Ini yang butuh hybrid, masih banyak sekali pokoknya, stoknya komplit warnanya. Ini anu, apa itu? Kena sinarnya lah. Oke, okay, ya. Reflektif. Pokoknya semua merek stiker ada di sini. Sumatera berapa hari bareng ini? Yuk, sesuai ya. Ya. Apa terus? Kapan lagi saya ke gudang seperti ini? Ini termasuk Taiwan, Cina ini. Cina. Coba ra, sampean. Yang kangen dengan bahan Decifix di sini ada, tempat lain susah di sini ada tuh. Harga murah. Harga grosir pokoknya. Salam hormat semua. Ketua baru. Lagi ngeliat Om. Ini lagi ngevlog nih. Hey. Pensiun dia. Halo, nge-vlog. Apa kabar? Nih, gue lagi ngevlog nih.
Ini saya lagi. Nah, ini ketua lama. Nah, ini ketua barunya. Mas Wahyu Gumilar. Siap. Kapan kita ngopi bareng? Kopi Lampung. Sini kan? Insyaallah besok. Insya Allah. Siap. Ke Lampung meluncur. Oke. Nih, tuan rumahnya nih. Pastikan edit juga. 3M juga masukin enggak, Pak? Baik kalau ada Mas Tami. Yang mau buka cutting sticker? 3M. Nah, ini ada materialnya. Buat teman-teman yang baru mau buka cutting sticker. Ini komplit. Belum ini sih. Tukang mesinnya juga ada. Tapi kebanyakan yang tukang bikinnya juga tukang. Ada. Saya tukang penonton saja. Jutaan sih tahunnya, kemarin aja saya bongkar portek di daerah JPBK. Nah, bagi teman-teman stikeris yang butuhkan itu per cuma 3 jam. List pelek bisa ambil di sini. Tinggal di telepon, tinggal di kontak. Nah, ini banyak sekali nih. Karena ini adalah produksi dan supplier. Nah, ini tersedia berbagai macam stripping modifikasi motor. Stripping, dekal, ada semua komplit. Ya, mungkin pemain stiker yang mau ambil di sini boleh, lewat salesnya juga boleh. Tuh, cakep-cakep, bro. Tuh, stiker Thailandan banyak, stiker. Nah, ini ada stiker Nusantara nih. Wah, ada dekalnya banyak nih, bro. Tuh, ini dekal-dekal buat full body. Harganya berapa nih, bang? Yang untuk apa? Ya untuk kayak dekal-dekal kayak ini apa nih? KLE. Tuh, murah, bro, 35. 35 40. Bahannya Graftak. Graftak nih bahan paling keren nih buat dekal, buat apa? Stripping. Rekatnya luar biasa. Ini stripping-strippingnya banyak. Tuh, tank pad banyak banget. Buat menuin toko penuh semua ini. Ada buat berapa toko banyak. Stripping standar ini. Nah, stiker standar juga banyak. Kita masuk gudangnya lagi. Ini adalah salah satu supplier terbesar ini. Perlengkapan komplit. Stripping standar. Ini stripping standar. Vintage jumbo juga sampai kae. Wah, kalau ngambil gambarnya siang cakep nih. Center betul. Nah, stripping standar. Ada Satria Evo aja, semua motor ada. Dari tahun berapa juga ada ini. Kadang bingung mencari stripping standar lah, di sini komplit. Pelek banyak sekali pilihannya. Ini tankpad lagi. Nah, list pelek ini reflektif. Jadi kena cahaya mantul. Kalau jatuh berarti minta tato.
Tank pet motor banyak. Nih stripping standar. Lu main stiker gini tahun jadi dari tahun berapa, Bang? Anyar Mas, padahal aku 2003. 2003 ya udah lumayan lama lah. Mulai kenal Mas deh, 2003 kenal gabung karo Joko Bintang Timur. Bagi ku 2006 awal bangkrut. Aku misang kritis dewe 2006 awal Joko dewe wis. Kalau saya 2003 sablon. Sablon. Sablon spanduk panjang-panjang itu. Lumayan sablon, kalau stiker istilahnya apa ya, kalau ada dikerjain, kalau nggak ada nggak. Jadi kebanyakan sablon, dari spanduk, kaos. 2006 awal itu mulai sama nol menah. Oh. Nol wis jadi nggak ada apa-apa. Nah, aku yang 2006 awal ini ngontrak nih gini. Ngontrak aku nunggui 2006. 2007 ngontrak sing pemakai sih langgung dirai. Terus 2008 dari ngontrak sampai beli rumah berapa ini? Angan ngitungnya aku. Pertama. Tuh banyak bro rumahnya tuh, tukang jangan pikir tukang stiker itu kerjaan apa ya? Tukang stiker tuh juga bisa sukses. Ini salah satu contohnya adalah Bang Damin yang punya Jakarta Stiker. Kalau saya ini mengikuti jejaknya karena saya adiknya. Adik kelasnya nih, di dunia stiker ini adik kelasnya saya. Oke. Okay. Ini gini banyak 10 ini. Di perumahan gini. Tuh, oh, di perumahan sini aja udah 10 unit rumah. Tapi aja ngomong-ngomong ora penak. Ya ora apa-apa buat motivasi teman-teman stiker biar sukses. Belum di tempat lain. Ya itulah seluk-beluk tukang stiker. Kalau lagi sukses ya enak, kalau lagi merintis ya pasti merasakan pahit. Berdarah-darah, saya aja dulu makan sehari aja susah. Nah, ini kan ada kirim yang Surabaya sih Mas, dari Repas Surabaya. Oh ini, nih dikirim di Repas Surabaya. Jadi bisa ngirim seluruh Nusantara, bahkan ke luar negeri juga bisa. Tibul-tibul ini stoknya gini Mas. Wah ini, ya kadang kala aku nyari ini nih. Ini bikin sendiri apa ada suppliernya Bang? Supplier ya. Wah ini kabeh tak gawe dhewe. Enggak mungkin. Cukup 100 Mas karyawanku. Nah iya. Bisa ratusan. Nih bro, banyak nih bro. Stiker-stiker timbul. Resin, emboss. Wah, banyak sekali. Nih stiker-stiker timbul resin yang beredar di kaki-kaki lima, di termasuk di tempat saya juga ini dari sini. Nah, ini emblem-emblem. RA King Special Edition, ini emblemnya. Ini yang RA King standar. Ini apa? Logo Vega, sticker set. Buat Vega. Komplit pokoknya. Buat Mio lebih kecil, ada emblemnya. Oke kawan-kawan, setelah kita melihat gudang Mas Damin Jakarta Stiker. Nah ini gudangnya, kita terima kasih dan pamit dulu. Nah. Cukup sekian dan terima kasih.